Oke, ini dia hasil perekaman dari Gcam LMC 8.4 menggunakan config pixel stabilizer versi 5 by seputar Gcam. Dan ini kita merekam di resolusi Full HD 60fps ya teman-teman. Gimana menurut kalian teman-teman? Ini hasil videonya benar-benar smooth banget dan stabilnya ini sangat halus ya teman-teman. Kelihatan banget di sini kalau elektronik image stabilisasinya bekerja dengan baik. Namun untuk perangkat yang belum support OIS atau AIS, tentunya config ini untuk videonya tidak akan stabil di perangkat itu ya teman-teman. Dan kita lihat di sini untuk warna yang dihasilkan juga bagus, mirip banget seperti kamera iPhone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, selamat datang di channel seputar Gcam. Oke teman-temanku semuanya, spesial di video kali ini saya akan share kembali config terbaru untuk Gcam LMC 8.4. Ini adalah config pixel stabilizer versi 5 by seputar Gcam. Ya, keunggulan dari config ini tentunya untuk videonya sangat stabil teman-teman, seperti yang kalian lihat di awal video tadi. Kemudian config ini juga udah support semua lensa, ada lensa 0.5 ultrawide, kemudian lensa utama dan juga lensa makro. Oke, untuk objek akan kita ambil di sini teman-teman. Kalian bisa lihat objeknya bagus banget. Dan untuk config ini tentunya untuk tone warna yang dihasilkan dia sangat natural ya teman-teman, tidak mengalami oversaturasi. Oke teman-teman, jadi di sini saya udah menginstal 3 aplikasi. Yang pertama di sini ada aplikasi Gcam LMC 8.4. Jika nanti kalian sudah mendownload aplikasi Gcamnya, nanti untuk tampilan iconnya seperti ini. Dan jika perangkat kalian Vivo ataupun Realme, kalian bisa download yang versi AWM ya teman-teman. Kemudian jika perangkat kalian Samsung, kalian bisa download yang scan 3D. Oke, untuk aplikasi yang kedua di sini saya udah mendownload juga aplikasi kamera HW, kemudian ada aplikasi manual kamera compatibility. Oke, dan yang pertama di sini kita akan buka untuk aplikasi kamera manual compatibility-nya ya, teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita klik start. Jadi untuk aplikasi ini nanti kalian bisa download secara gratis di Google Play Store. Oke, dan di sini kita udah klik start. Di sini berwarna hijau semuanya, artinya perangkat saya ini udah support untuk menginstal aplikasi Gcam ya teman-teman. Jika salah satunya berwarna merah, itu artinya perangkat kalian tidak support untuk menginstal aplikasi Gcam. Dan jika semuanya silang merah, itu juga artinya perangkat kalian tidak support untuk menginstal aplikasi Gcam. Jadi fungsi dari manual kamera compatibility ini untuk mengecek apakah level kamera 2P kita sudah aktif atau belum ya teman-teman. Oke, untuk aplikasi selanjutnya di sini ada aplikasi kamera HW teman-teman. Untuk linknya juga nanti ada di deskripsi video. Jadi fungsi dari kamera HW ini untuk mengecek ID yang ada di perangkat kita ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Di sini saya menggunakan Poco X3 NFC. Jadi kalian perhatikan di bagian Al Kamera ID ini adalah ID perangkat saya ya teman-teman. Jadi misalkan ID ini tidak kita setting di aplikasi Gcam, maka jika kita menggunakan yang 0.5 ataupun yang lensa ultrawide, dia akan terjadi force cross. Jadi kita harus atur ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini kita harus ingat di angka 0, 1, 21 dan juga 22. Kita ambil yang 4 angka aja. Oke, setelah itu di sini kita masuk ke bagian aplikasi kamera Gcam LMC-nya. Setelah itu di sini kita pergi ke more setting. Setelah kita udah pergi ke more setting teman-teman, kemudian di sini kita scroll ke paling bawah, kita cari yang namanya additional kamera. Setelah kita pergi ke additional kamera, di bagian sini teman-teman, bagian atas sini kita centang. Kemudian di sini kita tinggal aktifkan lensa yang kita butuhkan ya teman-teman. Kalau lensa utama itu dia udah otomatis aktif. Dan di sini kita aktifkan lensa tele, kemudian lensa wide kamera ya. Oke, ini udah aktif. Kemudian untuk langkah selanjutnya di sini kita masuk ke bagian list ID manually. Nah, di bagian sini teman-teman, ini harus kita setting ya teman-teman. Jika perangkat kalian Redmi Note 12, kalian tidak perlu setting lagi karena untuk default di Redmi Note 12 ID kameranya 012345 ya teman-teman. Jadi jika kalian menggunakan perangkat lain, kalian sesuaikan aja dengan perangkat yang kalian gunakan. Cara mengeceknya menggunakan kamera HW, contohnya seperti ini 0121 dan juga 22. Nah, kita tinggal atur di sini teman-teman, 0 kemudian kita pisahkan dengan koma 1, kemudian di sini saya akan coba balikan ya teman-teman, 22 kemudian di sini 21. Oke, kemudian kita klik OK. Karena di Poco X3 NFC itu dia nggak kedetek di bagian lensa tele kameranya ya teman-teman. Oke, misalkan udah di sini
artinya kita udah menyeting di bagian ID kameranya dan ini udah siap untuk kita gunakan. Oke, jadi buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu ya teman-teman. Jangan lupa untuk menyalakan juga lonceng notifikasinya agar nanti kedepannya channel ini berkembang dan memberikan konten-konten terbaru dan konten bermanfaat ke kalian semua. Oke, dan ini kita udah masuk ke dalam aplikasi Gcam LMC 8.4 nya teman-teman. Untuk tampilan awal dari config terbaru seperti ini dia teman-teman untuk tampilannya. Dan di sini di bagian mode ini seperti biasa di sini udah ada fitur Leica, kemudian HDR Plusnet, kemudian ada fitur LDR dan juga LiP ya teman-teman. Jadi untuk config terbaru ini dia udah bagus juga di objek kulit karena untuk aslinya dia tidak kemerahan ataupun kekuningan ya teman-teman. Nanti kalian bisa coba sendiri. Oke, untuk objek foto yang pertama kita akan coba tes ke arah sini teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita shoot. Nice, kita tunggu sebentar sampai proses HDR-nya selesai. Jadi kalian perhatikan sebelum kita shoot untuk preview gambarnya seperti ini ya teman-teman. Dan setelah kita shoot kurang lebih untuk hasilnya seperti ini. Maka untuk gambar yang dihasilkan di sini dia akan cerah. Kemudian di sini untuk warna birunya juga bagus. Awannya di sini juga masih kelihatan teman-teman. Hasilnya di sini bening dan juga sangat jernih. Oke, untuk selanjutnya teman-teman, di sini kita akan coba tes digunakan lensa 0,5 ultrawide-nya ya teman-teman. Tadi kita sudah atur di bagian ID kameranya, langsung kita klik lensa 0,5-nya. Oke. Dan ini udah aktif untuk lensa 0,5-nya teman-teman. Karena di sini untuk bagian layarnya di sini udah agak cembung. Oke, dan rasio gambar udah berubah juga di sini teman-teman. Oke, kita coba arahkan ke arah sini ya. Oke, langsung aja di sini kita shoot. Nice, kita tunggu sebentar sampai proses HDR-nya selesai dan kalian bisa perhatikan sebelum kita shoot seperti ini. Setelah kita shoot, maka untuk gambar yang dihasilkan akan seperti ini ya, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk tone warna yang dihasilkan sedikit lebih berwarna dibandingkan dengan lensa utama tadi. Di sini untuk lensa 0,5-nya bekerja dengan baik ya, teman-teman. Di sini enggak oversaturation, warnanya bagus, kemudian untuk warna biru juga bagus. Pokoknya config ini sangat recommended ya teman-teman. Oke, dan untuk selanjutnya kita mau coba ke objek lain teman-teman. Kita coba ke arah sini dan di sini kita mau coba gunakan rasio gambar yang 16:9 seperti ini. Oke, dan ini bagus banget. Untuk cuaca juga bagus teman-teman, pencahayaannya di sini juga cukup. Dan kita mau coba tes shoot ke arah sini. Ini kita cek dulu untuk rinciannya, HDR-nya kita gunakan yang HDR tengah aja teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita shoot. Oke, nice. Dan untuk selanjutnya di sini kita coba gunakan yang Leica aktif ya. Untuk rasio gambar kita ubah dulu teman-teman supaya nanti kita bisa membandingkan antara hasil Leica aktif dan juga Leica yang kita matikan. Oke, kita mau coba ke arah sini, langsung kita shoot. Nice, kita tunggu sebentar teman-teman sampai proses HDR-nya selesai. Oke, dan kita cek untuk hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk hasilnya teman-teman di Leica aktif. Jadi fungsi Leica aktif itu teman-teman untuk menghasilkan foto yang ada efek vignette-nya ya teman-teman, sehingga hasil foto semakin estetik. Kemudian di sini kita lihat untuk tone warna birunya, misalkan Leica aktif ini dia lebih berwarna ya teman-teman, untuk warna birunya lebih keluar. Oke, kita cek untuk hasil yang sebelumnya tadi, ini tanpa Leica aktif ya teman-teman. Di sini kelihatan sangat natural untuk warna yang dihasilkan, kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Kemudian untuk hasilnya di sini benar-benar sangat detail. Ini udah kita zoom masih kelihatan di objek yang jauh ini. Jadi config terbaru ini sangat recommended ya teman-teman. Bukan hanya support di lensa 0,5, tentunya config ini juga udah support di bagian video stabilnya. Dengan catatan perangkat kalian harus sudah support OIS atau AIS ya teman-teman. Oke, dan ini kita udah ganti objek, kita mau coba ke arah sini teman-teman. Untuk rasio gambar kita pakai yang 4:3. Oke, dan ini HDR-nya kita pakai yang tengah ya supaya prosesnya lebih cepat. Oke, ini kita udah shoot, kalian perhatikan sebelum kita shoot seperti ini dan kurang lebih sesudah kita shoot hasilnya seperti ini. Dan ini hasil dari Gcam LMC 8.4 menggunakan config pixel stabilizer versi 5 by Seputar Gcam. Bagus banget kan teman-teman hasilnya. Jadi config ini cocok banget untuk kalian yang mau ngambil objek yang gelap tapi hasilnya akan terang. Kemudian config ini juga hasilnya sangat detail. Oke, jadi untuk selanjutnya kita mau coba ke arah backlight teman-teman. Tuh kalian lihat sendiri mataharinya. Di sini cukup bagus ya teman-teman untuk
objeknya, kemudian untuk pencahayaannya juga bagus. Oke, ini Leica-nya kita aktifkan. Kita tunggu sebentar sampai proses shadernya selesai, dan sekarang kita langsung cek untuk hasilnya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini, teman-teman. Estetik banget di sini untuk hasilnya. Tuh kalian lihat sendiri. Untuk warnanya di sini tergolong masih natural ya, teman-teman. Meskipun di warna langitnya, untuk warna birunya di sini agak sedikit biru, tapi masih enak dilihat kok. Oke, untuk selanjutnya kita mau coba lagi di sini. Leica kita matikan aja. Kita coba lagi ke arah sini, teman-teman. Langsung kita shoot supaya nanti kita bisa bandingkan ya, teman-teman, dengan hasil yang Leica aktif tadi, dan kita cek untuk hasilnya. Nah, ini dia tanpa Leica aktif. Jadi di sini nggak ada efek vignette ya, teman-teman. Untuk warnanya di sini masih sangat bagus, natural banget. Oke, ini tadi hasil Leica yang kita aktifkan. Kelihatan banget untuk perbedaannya, teman-teman. Ini Leica yang kita matikan. Oke, untuk selanjutnya kita mau coba lagi ke arah sini. Langsung aja di sini kita shoot ya, teman-teman. Oke, nice. Kita tunggu sebentar sampai proses shadernya selesai. Oke, dan sekarang kita langsung cek aja untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya, teman-teman. Ini tanpa Leica aktif, dan kita geser ke objek yang sebelah kanan, teman-teman. Kalian lihat sendiri hasilnya jernih banget ya. Oke, kita lanjutkan lagi di sini, teman-teman. Di sini kita mau coba menggunakan lensa 0,5 ultrawide. Kita mau coba ke arah sini, dan sekarang langsung aja kita shoot. Oke, kita tunggu sebentar sampai proses shadernya selesai, dan sekarang kita langsung cek aja untuk hasilnya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa kita review di video kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan konfig-konfig terbaru lainnya tentunya dari channel Seputar Geekcam. Sampai jumpa di next video ya, teman-teman.